Oke guys, jumpa lagi bersama kita di Gripping Night. Kita bersama rekan-rekan akan menuju salah satu bangunan Belanda. Kita bersama Hardi, Kang Lancan, dan Jos. Jos kan. Sedikit hiking teman-teman. Hiking kemana Kang Hardi? Apa? Ya lumayan anjir. Jalannya. Jalan cepet pisan ya. Apalagi kita napas jarum coklat ini. Ini kira-kira ke sana berapa meter lagi nih? Udah, kilo. Udah mulai dekat sih. 500 meteran. Kita udah jalan 40 menitan tadi kan. 40 menit dari bawah kan. Kira-kira ke sana 20 menit lagi lah. Wow, 20. Kira-kira ya, masih kira-kira. Masih kira-kira. Masih kira-kira. Tapi tadi ketemu bapak-bapak kan. Yeah. Jadi pesan juga kan langsung balik lagi katanya jangan nginep di situ. Bahaya. Bahaya. Kesasar. Tadi kesasar katanya. Banyak yang kesasar kok menon di sini katanya. Tadi kan pulang ngomongnya juga nanti habis dari sana pulang lagi ya. Nggak boleh nginep kan? Jadi ini tempat larangan teman-teman sebetulnya tadi. Iya. Kita akan coba ya. Kita akan terobos mitos. Terobos mitos. Kita akan bedah misteri. Bedah misteri. Bedah mitos. Apapun yang terjadi kita akan tanggung sendiri teman-teman. Oke ya. Oke, sebelum lanjut kita jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share. Oke. Saya kurang biasa untuk mendaki gunung dan ini sangat mengesankan sekali. Perjalanannya sangat luar biasa. Ini tepat malam Jumat. Kita akan mencoba menelusuri salah satu benteng Belanda yang ada di atas sana. Perjalanan kurang lebih 2-3 kilo lagi. Sangat harus banyak-banyak istighfar ya bagi yang kurang apa ya menaiki bukit. Dan di sini juga ada rekan yang sudah mulai jalan. Nah, ini sangat melelahkan, capek tapi di sini cuacanya dingin ya. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share. Kita bakal lanjut lagi ke atas. Oke guys, jadi sudah 2 jam perjalanan, kurang lebih 5 km ke area atas. Tadi itu sebenarnya ada jalan dua jalan kayak bercabang jalannya itu. Nah, sekitaran pos ini. Tadi di sebelah sana tuh ada jalan bercabang. Saya ngonten sendiri dari belakang. Tiba-tiba entah tahu ke mana nih arah teman-teman, antara ke kiri atau ke kanan. Kalaupun saya ngambil jalan kiri, takutnya teman-teman ke kanan. Atau saya ngambil jalan ke kanan, teman-teman takutnya ada di kiri. Ini lihat. Ini hutan. Ini hutan. Nah, ini ada cahaya. Ada lampu. Saya bakal stop aja di sini nih. Oke. Kita langsung aja ke belakang dan saya udah memakai jaket karena di sini sumpah sangat dingin sekali. Oke, kita akan ke sebelah sana. Oke guys. Wow, ngobrol. Mohon maaf ini kamera agak sedikit ngeblur karena di sini sangat dingin sekali. Jadi kameranya pun kayak berembun ya. Wow. Anjay, tadi saya sempat ketinggalan karena saya bikin untuk buat video perjalanan ya. Kirain teman-teman kemana, nggak taunya udah nggak ada. Di sini ada masjid, ini ada musola nih. Wow. Bisa dilihat. Ada suara-suara nih. Kayak ada pagelaran. Mungkin itu di bawah ya. Bentar. Di sini ada toilet. Wow, ini ngeblur terus di sini guys. Di sini ngeblur terus nih. Ada toilet. Musola, kayaknya saya tunggu di sini aja nih. Nah, ini cocok sekali buat nunggu teman-teman. Oke. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ngelewat ke sini nih.
Ini ada musola soalnya ini jadi akses akses jalan utama yang tadi. Saya akan coba pipis dulu. Tungguin teman-teman. Ini WC masih bagus ya. Saya akan coba. Akan coba. Aduh, pengen pipis dulu. Oke, okay, wait. Oke okay, guys. Pipisnya sudah. Airnya sangat dingin sekali, anjay. Wow. Kita akan coba tunggu teman-teman. Di masjid ini nih. Di musola, karena ini musola sangat bersih sekali. Oke, okay, kita akan stay kamera di sini. Oke, okay, ada lap di sini. Oke okay guys, kayaknya untuk teman-teman mungkin saya bakal tunggu di sini karena ini tempat terbersih ya, musola ini masih aktif digunakan, mudah-mudahan teman-teman bisa lewat sini dan melihat cahaya, siapa tahu ada yang lihat di sebelah sana. Ini sangat dingin sekali guys, tuh bisa dilihat. Sampai keluar udaranya nih, saya mungkin akan tidur di sini beberapa jam atau beberapa menit ke depan, mudah-mudahan teman-teman bisa balik lagi ke sini. Kita akan coba tunggu sebentar lewat. Tadi saya sempat ambil video sebentar, cuman apa ya, kayak lihat-lihat, namun teman-teman udah sedikit jauh. Kita bakal coba tunggu di sini, mudah-mudahan teman lewat dan ada cahaya, lihat cahaya sini. Saya gak akan matiin cahaya ini sampai teman-teman lewat sini. Dari tadi kita nyariin, eh. Mana wae, eh. Mana wae tadi? Di mana? Aduh. Ayo wae. Tersesat. Aduh, kalah guys, ngantuk, eh. Kita di sini nyari-nyari ilang semuanya. Kita tersesat di mana tadi? Terpisah di mana tadi? Di Jalan Cagak tadi. Hampir berapa ya? Hampir mau 3 jam. 3 jam. Jadi kan tadi kan sore kan di sini kan, 3 jam bro. Nggak bisa lah, nggak bisa tersesat. Tadi kirain masih di depan bro. Lah. Tadi belok lewat mana emang, belok kan udah jalan. Kan tadi kan ada Cagak 2 tuh. Nah tadi Ilan kemana? Nah itu tiba-tiba Ilan bro. Lepa. Tadi lewat yang kan ada jalur 2 atas, kan ada ke kiri sama kanan. Kalian masuk ke apa? Yang kiri. Nah itu saya sempat gambling tuh, kalau saya ambil jalur kiri takutnya kalian ke kanan, saya ambil kanan takutnya kalian ke kiri. Tadi ngeliat senter tadi gitu? Gak ada, saya sengaja nyalain senter supaya kelihatan dari bawah.
Kelihatan enggak tadi aset? Ini udah amanin aja dulu. Udah minum belum? Belum. Minum aja dulu. Kita Aduh. Pantesan dari tadi dicariin kagak ada ya. Nyata lagi. Sama ada yang ikut sama warga atau gimana tadi tanya. Aduh, Mang Irlan. Dadajo, Dadajo. Bikin PT malah ngilang. Nah, tadi bikin kan buat video opening kan tadi kan kasih waktu tadi. Jangan sampai ke sana apa di nginep. Kita ngobrolin ya nginep tadi kan. Iya, Kang Rusya. Harus balik lagi. Kita mau bikin PT dulu palingnya sama-sama. Untung benar tadi jalurnya lah. Ya, turun aja langsung. Pusing-pusing ini. Mau makan. Oke, teman-teman. Jadi alhamdulillah. Ada orang lagi. Pak, ada orang. Pak. Ayo.